Ini kan namanya hama. Hama itu kan dipengaruhi oleh beberapa hal. Ledakan hama itu pertama oleh suatu perubahan iklim. Yang kedua oleh ketersediaan makanan. Ada ketersediaan inang. Yang ketiganya akibat habitat aslinya terganggu pindah. Ada jadi pindah. Nah, ini juga bisa menyebabkan ledakan populasi hama ini. Ya, kalau ulat bulu ya rata-rata ya memberikan pengaruh yang negatif terhadap tubuh. Tapi ini belum kita pastikan seberapa jauh. Selain gatal-gatal, Pak, ada dampak lain? Yang jelas menyebabkan alergi. Bagi yang agak rentan terhadap alergi, ini sangat berat. Jenis penyemprot untuk sementara tempat berkumpulnya ulat-ulat ini jangan melakukan aktivitas dulu. Punya ulat-ulat ini jangan melakukan aktivitas dulu.